ini mau coba. Waduh. Ini teman-teman, dua ekor dari kandang Denek Bima Sakti. Sapi-sapi juara ini akan dimuat pulang ke Kediri. Ada si Raden Kondo juara 1 kelas P2 pasang, dan Ken Arok juara 2 kayaknya di kelas P1. Ini Ken Arok. Ini dua-duanya adalah putra dari Denek Bima Sakti atau anak dari Denek Bima Sakti. Wah, keren sekali. Truknya ada di sebelah sana. Ude Putra Jaya. Yang pedetan dapat nominasi juara atau belum, Mas? Yang pedetan? Belum, J. Yuk kita coba lihat proses muatnya. Misukin Arok hijau sekali. Tadi sempat ditawar Om Rizky Amin kandang pedalaman 80 juta. Dan pemiliknya cuma geleng-geleng, belum mau dijual. Jos. Jadi memang prospeknya masih sangat bagus teman-teman si Ken Arok ini. Wah, ini si Raden Kondo terlebih dahulu yang akan dimuat. Kemudian ini si Ken Arok, satu ekor lagi dari Ude Putra Jaya kandang Denek Bima Sakti, anak Denek Bima Sakti. Istimewa sekali. Juara 2 kelas P1. Juara 2 kelas P1. Sengko Raden Kondo niko. Juara 1 P2. Juara 1 P2 ya. Wah, ini juru rawat istimewa, langsung masuk ke dalam, tidak takut disundang. Ini kalau sapinya agak keras sedikit aja bisa kepepet, kecepit di depan. Jadi pepes. Pepes penyet. Memang istimewa ini. Alhamdulillah sudah muat dengan selamat si Raden Kondo dan Ken Arok. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini teman-teman, si penton ini mau coba. Waduh. Wah, ini nakal ini. Loji gandrung ini. Mau nyundang si penton teman-teman. Ini mau coba digeser ke sebelah sana biar lokasinya lebih luas dan lebih enak juga. Mantap sekali. Sang juara di kelas ekstrim si penton. Mantap. Ini digeser ke sebelah sini biar lebih enak, lebih nyaman sapinya sendiri. Performanya masih sangat enak teman-teman menurut saya. Juga masih
kaki memang lebih dibandingkan di sebelah sana, dan lokasinya juga lebih ada mas ini mas. Lebih lebar ini Mas Eko, alhamdulillah awang jos selalu setia menemani. Teman-teman si penton, dan ini kemarin saya sempat mewawancarai Mas Eko, katanya si penton ini rencana mau dikeluarkan besok Idul Kurban, dan sapinya ini ditawarkan di harga 220 juta. Itu saya tanya sebelum proses penilaian atau proses penimbangan di kelas sapi ekstrim, yang akhirnya si penton ini keluar menjadi juara pertama. Kemungkinan juga akan lebih tinggi harganya karena si penton akhirnya juara pertama, teman-teman. Jos gandos ini. Di sebelah sini. Demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.